Okay, hello, what's up, and welcome back to my channel, my video. Dan di video kali ini gue bakal ngetes emulator baru ya, kayak pesaingnya dengan PS2 gitu. Dan ya sebelumnya, mohon maaf, gue udah berapa bulan ini gak upload video? 6 bulan ya, udah 6 bulan ini gue gak upload video karena sibuk PKL di sekolah, terus banyak tugas-tugas atau apalah itu. Sama sibuk kemarin-kemarin tuh ikut turnamen RRQ yang sekolah gitu, dan alhamdulillah dapet runner up ya, juara 2, kalah di final. Gak apa-apa lah ya, yang penting dapet lah, lumayan lah masuk grand final. Sama dapet juara 1 juga di turnamen Spartik. Pokoknya ini turnamen antar sekolah deh. Ya gitu aja sih. Pokoknya di sini kita bakal nyoba game Devil May Cry 3 di Aether XX2. Anjay, lebay banget ya. Aether XX2. Oke. Okay. Aplikasi emulator terbaru ini tuh benar-benar lebih smooth dari Damon PS2 ya. Oke. Okay. Tambah lama-lama lagi gue bakal langsung ngetes ya di HP Poco X3 FC ini. Snapdragon-nya kalau nggak salah chipset-nya tuh Snapdragon 732 ya. Oke, okay, tanpa lama-lama lagi langsung kita tes aja. Be